Beginilah kondisi jalan Cibadak menuju Cikembar Kabupaten Sukabumi, tepatnya mulai dari Kampung Cimenteng menuju Desa Sekarwangi, begitupun sebaliknya, gelap gulita dan banyak tikungan. Para pengendara harus ekstra hati-hati berlebih sepeda motor. Pasalnya, selain gelap gulita dan banyak tikungan, kondisi jalan juga rusak dan berlubang serta sering memakan korban jiwa. Menurut salah seorang pengendara, Miss Hudin mengatakan dirinya khawatir setiap kali melintas di jalan tersebut dan selalu was-was terlebih saat berpapasan dengan kendaraan besar karena kondisi jalan banyak yang berlubang serta sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan gelap tersebut. Dari Cikembar, Pak. Mau ke Cibadak. Cikembar menuju Cibadak. Pak, tadi gimana suasana jalannya gelap? Karena pengalaman, Pak, ya. Saya minta kepada pemerintah setempat atau ya khususnya Kabupaten Sukabumi ini, tolonglah perhatiannya untuk menyalakan lampu di jalan, gitu ya. Ya setidaknya lah, takut ada yang tidak diinginkan sebelum kejadian. Tolonglah, saya minta kepada pemerintah, segeralah pasang lampu PJU. Bapak sering lewat sana? Sering. Bahkan kemarin-kemarin waktu habis jam 9, waduh, ada kejadian kecelakaan di sana. Oh ya, siap. Karena jalannya gelap ya. Botak-botak semua lah. Sementara itu bagi warga sekitar maupun pengendara pengguna jalan, berharap agar jalan tersebut dipasang lampu penerangan jalan agar aman dan nyaman untuk berkendara. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heryaman melaporkan untuk Dinamika.